Halo guys, welcome to my channel, Startup Scarlett. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membuat tutorial bagaimana cara mereport player toxic. Nah, pertama-tama kalian harus punya ya SS chat kasarnya, screenshot chat kasar. Yang kedua, masuk ke history pertandingan, lalu copy battle ID yang di sebelah sini, pojok kiri bawah, copy. Nah, lalu follow orang yang toxic. Nih, ini di game ini Brody sama Kadita ya. Kaditanya udah aku banned tadi, tinggal Brody-nya doang nih. Oke, kalau udah di follow, langsung masuk ke friend list. Ini yang tadi Poyot. Nah, langsung unfollow ya. Lalu klik pengaturan, salin nama. Sama ingetin servernya. Servernya di sini 2018. Oke. Lanjut masuk ke customer service. Nah, di sini pilih laporkan atau banding. Laporkan teks atau gambar yang tidak pantas. Lalu klik laporkan pelanggaran obrolan di dalam pertandingan. Tab di sini untuk mengirim laporan. Nah, ini tadi aku udah ngisi ya. Ini udah aku isi semua, battle ID, nickname, servernya 2018. Nah, ini kategori pelanggarannya itu diskriminasi sosial. Terus cari screenshotnya. Screenshotnya ini. Nah, untuk detailnya sesuaiin aja ya, misal apa gitu kan. Ini aku isi diskriminasi suku Jawa nih, kirimkan. Nah, ini terima kasih atas laporan Anda. Ini udah diproses ya, tinggal nunggu aja. Kalau yang tadi sini langsung di-access ya, yang sebelumnya. Ini nggak bisa di-scroll atas ya. Nah, dan ini hasilnya ya. Setelah diperiksa, player yang kamu laporkan terdeteksi telah melanggar aturan bermain yang berlaku. Player Poyot akan menerima hukuman akun ban sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kalau report sekarang itu nggak ada keterangannya kayak berapa hari, misal 7 hari atau 30 hari ya. Ini Poyot udah kena ban sama si ini satunya yang tadi pakai Katita. Ini tinggal dinilai bintang 5 supaya bisa report lagi di berikutnya. Soalnya kalau kita belum kasih bintang 5, ntar nggak bisa report lagi. Oke, sekian dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bye-bye.